Oke guys, kali ini kita bakal panen lele, dan ini ada 6 ya, sama seperti yang saya beli, mulai dari kecil dia hanya ini panjangnya sejari setelapak tangan saya. Nah, itu, dan akhirnya sudah gede mereka, ada 6. Yang dimasak ini ada 4, jadi 2 yang saya sisakan, laki sama perempuan, untuk saya kawinkan mereka. Dan mudah-mudahan di sini ada laki sama perempuan ya, dan tidak laki semua. Ini ada yang panjang sama gede 2. Yang panjang kemungkinan besar juga laki ya. Nah, itu yang panjang itu, guys. Dan ini yang panjang sekali ini. Dia bertengkar mungkin. Sirip atasnya robek tuh ya. Jadi nanti kita bakal kasih tahu kepada kalian membedakan laki sama perempuannya, guys. Dan mereka ini posisinya sudah birahi ya, sebab sirip atasnya mereka itu sudah pada naik ya. Nah itu naik ya, siripnya mereka itu. Nah itu, apalagi yang itu, guys. Nah itu, dan usianya sudah 6 bulan ini, guys, bahkan lebih ya. Jadi seperti mengkawinkan cupang ya. Cupang itu kan usianya juga 6 bulan, 8 bulan baru bisa kawin dengan baik. Kalau yang masih 3 bulan masih belum bisa ya. Awal mula dia kenal cowok sama ceweknya, guys. Laki ya apa? Ya gue gak apa-apa, gue sing laki ya dipisah no ben kak. Iya telegi naik, langsung telepon no ini di anu gue neko naik mas meneng naik, nah penting kok kakak anu. Iya milih ini kok kudu kono lho nang wis tau. Kyalah. Perempuan iki. Perempuan iki. Lebih baik dia noti. Nek gone kene kabeh milih bunga, muda. Sampai juga ping pira. Iya. Itu iya. Begini. Lagi ini kape. Enggak. Nah. Ojo munggah munggah yang penting gak nempel lemas, ben gak cedok. Iya. Tuh. 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 Halo? Laki ini.
Iku perempuan. Ya apa Cindy? Cindy lagi. Cuma sing iku tadi lah perempuan itu gede toh. Ya kayak sing gede. Sing gede ya. Kita lakene ya. Iku dek kayak ngono. Heeh. Sing dimasak iki sing jawar. Ketik mana ya? Cek. Lanang ya? Hah? Perempuan toh itu? Perempuan. Wes ya? Si. Si. Perempuan merah ya. Ini besar lumayan nih perempuan. Ya. Oke. Oke guys. Ini sudah laki perempuan, nanti kita tinggal belikan atau buatkan ijuk biar mereka ini kawin ya. Jadi dari ke 6 lili itu 4 ekor laki sama 2 ekor perempuan guys, dan saya pilih ini 2, satu laki satu perempuan, yang mana mereka dalam ukurannya sama, gedenya pun juga sama ya guys ya. Jadi nggak boleh beda tipis antara laki sama perempuannya guys. Nah itu ya. Nah ini untuk yang perempuannya cenderung dia pendek tapi lebih sama seperti yang laki guys. Ini yang perempuan, kemudian yang ini yang laki guys ya. Tuh yang laki dia. Jadi sudah saya kasih tahu bahwasannya yang laki perempuan itu, kalau yang laki ada alat kelamin yang keluar panjang gitu ya. Kalau yang perempuan tidak ada alat kelamin yang keluar guys, jadi dia itu rata. Oke, kita akan lihat yang keempat ekor ikan yang akan kita masak guys ya. Oke. Thank you.